Oke, halo guys, welcome back kembali lagi di channel Anjani Official. Jangan lupa subscribe. Oke, di video kali ini saya akan mencoba hero baru ya, ini saya baru dapatkan, yaitu Arlott ya. Dan saya akan menggunakan item ini saja, jadi tidak akan menggunakan hyper ya. Nanti kemungkinan kalau nggak ada hyper, saya akan menggunakan hyper guys. Kita lihat dulu. Oke, sudah ada hyper in. Kita gunakan ini saja, battle spell ya. Gaskan, nah ini saya baru pertama kali menggunakan hero ini guys. Oke, untuk kalian yang baru gabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe guys. Oke, saksikan gameplay dari saya menggunakan Arlott ya. Oke, mari kita lihat ini, kita ketemu tim yang bagaimana dengan 1 mm. Oh, 2 mage ya, 2 mage, Kadita dan Harith itu mage guys, dan 2 assassin ini, Zilong dan Selena. Oke, mari kita lihat gameplay kali ini, gameplay menggunakan hero Arlott ya. Ini kalau di Epic ini sangat OP sekali guys, Arlott. Oke, mari kita lihat, ini saya bermain menunjukkan pukul 18.19. Gaskan saja ya. Oke, kembali lagi di Land of Dawn ya. Sebelum itu saya akan menunjukkan ini dulu guys, kontrol ya. Kemarin ada yang tanya, bang kontrolnya, coba lihat bang, ini kontrol saya, kontrol dasar ini, joysticknya seperti ini guys, seperti ini, dan ini interference, suara seperti ini, suara jaringan, ini jaringan. Oke, ini saya sudah peringatannya, ada peringatan langsung guys. Gaskan ya, ini kita akan jadikan dulu sepatu saja dulu guys, ini saja dulu guys ya, endless battle langsung guys ya. Oke, kita akan langsung clear minionnya dulu, ini akan jadikan dulu ya guys. Kita akan lihat skill 1 seperti apa ini. Oke, skill 1 seperti apa ini guys, seperti mengamuk ya ini. Oke, mantap, skill 2 guys, supaya skill 2 tembus ya guys, itu 2 guys ya. Kita mundur dulu, buh, baru akan memundur guys. Ini kita telat soalnya guys, jadi kalah level juga dan kalah gold juga, baru maju langsung diserang Zilong anjay. Nanti kita akan balas dendam dengan Zilong nih guys. Ini berarti damage-nya ada di skill kedua ya guys ya, seperti Lancelot. Oke, seperti itu. Nah, seperti Lancelot guys, gak mati guys. Kita tunggu. Oke, mati ternyata. Kukira gak mati tadi guys. Mantap ya. Kalau main game sudah di dalam ring tapi mati tuh, sangat kurang bagus sekali guys. Kali ini kita akan membantu Turtle ya guys. Turtle kita harus mendapatkan, karena kan kita masih kalah gold. Jadi kita akan coba skill ini guys. Apa ini? Oke, seperti itu kurang lebih ya. Ternyata kita sudah di dalam ini guys, dimasukin apa ini guys, dimasukin oleh si Angela guys, saya tidak tahu. Oke, lumayan berdamage, mantap Arlott. Dan kembali lagi untuk mencobanya ya, ini baru pertama kali jadi belum tahu-tahu gimana cara menggunakan skill yang bagus. Kita belum jadi endless battle-nya.
Ini biasanya sih Hanlock ini menggunakan hyper ya guys ya. Kita akan coba ulti di sini guys. Oke, kurang lebih seperti itu ultinya, lumayan. Kita akan clear minionnya di sini guys. Ini sementara masih kalah. Kalah gold maupun kalah kill ya. Kita akan jadikan dulu ini santuy saja. Kita main klasik itu santuy ya. Kalau kita main rank ya kita harus kejar guys. Bagaimana caranya kita harus menang? Ini ada Zilong di sini. Ini bisa buat kabur ya berarti guys. Ini biasanya buat nyerang guys. Thank you. Oke, ada Zilong di sini sedang berputar-putar dia. Santuy dulu, kita belum jadi apa-apa guys. Zilong sudah jadi ini guys. Item satu. Kalau sudah jadi endless battle kita baru akan war. Kita santuy dulu di sini. Kalau kita kena culik Zilong ini bisa masuk turret ini kita guys. Santuy dulu. Buh, ini skin Zilongnya lumayan bagus juga. Bangsat ini tuh. Bangsat emang guys. Oke. Santuy dulu guys kita guys. Kita santuy dulu guys. Sementara di dalam sini masih ada ambil turtle. Kita main ini saja guys. Main brawl ya. Kalau bahasa arangnya bacot-bacotannya main brawl guys. Tidak pernah rotasi ya. Oke, sudah jadi endless battle-nya, kita jadikan sepatu dulu ini bot. Warrior ya. Masukkan saja. Oke, lumayan sudah ada damage guys. Sudah kerasa, sudah kerasa. Oke. Kita akan clear minion di sini sebelum hancur turret kita. Oke. Kita akan kembali ke tengah ya. Wah, itu mati itu pasti Edora guys. Oh, mantap. Ternyata comeback guys. Yang mati Zilongnya. Beh, mundur saja kita guys. Beh, kita kesalahan di sini. Kita terjebak di dalam zona damage. Kesalahan, sorry guys. Maklum ya guys, baru awalan menggunakan Arlot ini guys. Jadi kurang paham masih. Ini kita tunggu dulu. Baru kita akan maju. Our turret has been destroyed. Ini belum jadi sepatunya soalnya guys. Our turret has been destroyed. Buat kita hancur anjay. Santuy dulu. Jangan clear mainnya saja dulu guys, santuy. Mantap sekali ini Zilong ke tengah. Buh. Zilong ngamuk guys. Nampaknya di sini kita sendirian saja. Jamar. Mantap sekali. Mantap sekali. Nggak mati sayangnya guys. Aduh. Selena nggak mati ya. Gaskan kita serang Harith. Buh. Kita mendapatkan turtle guys. Buh. Anjir emang. Kita terkena stun banyak guys ya. Mundur saja, mundur bro. Saya nggak mau
Beh, ini ada notifikasi. Maju, maju, so. Aduh. Mundur, so. Mundur, so. Aduh. Kita terkena stun oleh si Harith, guys. Ini si Harith emang stunnya kurang bagus sekali untuk musuh ya, guys ya. Bagus sekali untuk dirinya Harith, guys. Ini sangat menstun sekali untuk Harith. Ulti pedangnya itu, guys, buh. Sangat ngeri. Jadi kita akan kembali lagi. Kita mencobanya lagi dengan hero Arlott ini, guys. Kita akan ke bawah melawan Jilong ya. Nampaknya di sini dimasukkan oleh Yin di dalam ring. Nampaknya nggak mati juga di sana, guys. Kemungkinan lari, guys, di dalam ya. Biarkan saja, guys ya. Jangan ambil buff-nya saja di sini. Biarin. Oke, kita akan ambil lagi ini. Minion kita. Ini dari tadi tim kita nggak ada yang menyerang turret musuh, guys. Mungkin saya akan menyerangnya, guys. Dari tadi turret musuh tidak ada yang berkurang ya darahnya. Serang turret kali ini. Oke. Ini untuk damage turret lumayan sedikit ya, guys ya, enggak terlalu banyak. Mungkin ini masih level 11 jadi tidak lalu berdamage. Bro. Anjir. Kita masih kalah saja, guys, dengan si Jilong ini. Ini item kita 3 masih. Sementara Jilong sudah 4 ya. Pantesan kalah kita, guys. Kalah item anjay. Kita akan menunggu lagi. Sembari melihat musuh. Anjay, ini Yin kalah juga di dalam ring, guys. Dengan si Harith. Ini bisa kalian lihat. Seperti itu statistiknya kali ini. Oke, kita akan berjalan menuju ini mid lanernya ini harus kita clear sih, guys. Oke, sudah. Ini harus kita ambil juga. Ini kalau kita nggak menggunakan retry itu ada yang kurang, guys, kalau ambil buff ya, guys. Tetap santuy, guys. Mantap sekali. Bah, ini turret kita hancur lagi di bawah. Dan ke bawah saja, guys. Ini minionnya gercep sekali. Ini pasti musuhnya pada ngumpet semua, ini bikin greget, guys. Keluar nanti pas ada war rame-rame itu pasti keluar, guys ya, guys. Nah, tuh kena tuh. Ini si Selenanya nggak mau menyerang, guys. Mundur di sini. Oke, mantap, dapat sampahan satu lumayan. Kita akan ambil ini dulu, minionnya clear. Nampaknya di sana sedang war besar-besaran. Bantunya di sini. Nampaknya di sini besar-besaran sekali, guys. 3 lawan 1 ya. Pantas kita kalah, guys. Sementara Angela di sini sedang recall ya. Tidak ada bantuan sekali. Kita item kita belum jadi dari tadi, guys. Ini Malefic roarnya lama banget ya. Ini kalau kita juga kalah banyak, guys, pantesan sekali. Ini sedang menyerang Lord si apa ini, Jilong ya. Ini dapet sih musuh Lordnya, guys. Oke, sudah jadi, kita jadikan ini.
Kono me wa gizen wo miyaku. Atau ini dulu guys lah. Gwen's Wing, kita akan jadikan ini dulu lah ya. Kita akan mencobanya. Oke, mantap. Kena apa sih guys? Ini tadi kena apa guys? Nampaknya kita akan menyerah, kita cerah saja guys. Biar cepat-cepat kalah guys ya. Ini sudah hampir 15 menit. Hampir seperempat jam ya guys ya. Kita akan menghalang Lord di sini. Buh, anjir. Nampaknya di sini kita terkena slow banget anjir. Si Jilong bangsat. Ini gara-gara Jilong kita mati ya anjir. Ini penculikannya Jilong itu mantap sekali guys. Dia sudah tahu gerak-geriknya. Ini MM kita juga lumayan bagus dikarenakan late game ini sudah. Ini tinggal kita saja guys. Kita yang belum jadi late game ya. Sebenarnya ini sudah late game tapi kita belum menjadi late game. Oke, kita akan tunggu. Sedikit lama ya sebenarnya ini. Mungkin kalau nanti kita menggunakan hyper ya, bisa jadi kita mendapatkan Cloud dengan cepat guys ya. Ini damage-nya juga masih sedikit guys. Damage-nya kurang berdamage sekali. Juga satu, shield 2-nya juga. Kita akan ambil saja ini buff merah. Oke, kita akan klik lagi minionnya di sini. Ini di area sini pasti ada Jilongnya guys. Oh, ternyata Jilongnya di atas. Saya salah prediksi di sini. Pasti ya pada kesini semua. Kita akan recall ya guys sebelum kita terjebak dalam zona damage musuh. Oke, kita akan melawan lagi. Nampaknya di sini musuh menyerang Lord lagi. Musuh mendapatkan Lord lagi kali ini guys. Santui dulu guys kita guys. Santui dulu guys. Mantap sekali mati. Jilong juga mati di sini guys. Kali ini kita akan membackingi si Layla ini guys. Aduh bangsat, kita terkena lelenya Selena anjay. Ini juga malah di belakang doang guys, gak membantu tadi anjay. Mau kabur tadi gimana, mau nyerang Lord soalnya guys. Oke, si Angela hidup lagi dan magennya hidup lagi, aman guys. Jadi ini bisa mengulur waktu lagi untuk kita kalah guys. Ini sudah 18 menit loh guys ya, hampir setengah jam. Kan jadikan ini dulu, mungkin ini bisa menambah damage ya.
Ini saya kurang paham sekali untuk item-item Arlott, guys. Di sini ada Kadita. Nampaknya di sini. Ini Jilongnya di mana ya, guys? Ya, Jilongnya, guys. Dan di sini akan berkumpul saja. Oh, Jilongnya di sini. Kita ke tengah, guys. Ini mid lanernya. Dia mundur lagi, guys. Anjay, takut, guys. Dikira satu orang doang. Oke, mantap sekali. Dan pasang di sini. Kita pasang di sini, guys. Jangan pasang di sini, guys. Wey, mana skillku, cok? Aduh, ini skillnya loading lama banget ya, guys, ya. Ini skill kita lama loadingnya, guys. Ini kita harus cepat-cepat sebenarnya, guys. Tapi lama loadingnya, anjay. Kita menyerah saja, guys, lah. Lama banget ini, guys. Oke, ya, kita mengakui kekalahannya akhirnya, guys. Setelah sekian menit, setengah jam ini hampir, guys. Karena kan kita baru awal pertama menggunakan Arlott, sangat bagus ya. Kita kurang paham dengan skill-skillnya. Kita mendapatkan coklat. Aduh, ini sangat buruk sekali kali ini, guys. Oke, mungkin itu dulu video terbaru dari saya. Jadi, saya butuh tutorial sekali, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 世界を敵に回すことも